teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Dan hari ini kita mungkin bakal bikin ini jadi salah satu video penutup ya. Jadi untuk Trader Life Simulator sepertinya sudah cukup panjang. Ini udah jadi part yang ke-15 teman-teman. Jadi nanti gue akan lanjutin lagi setelah udah dapat updatean baru ya. Karena updatean barunya juga masih bulan Mei. Jadi kita masih nunggu sekitar setengah bulanan dulu ya. Jadi nanti mungkin gue akan coba mainin game lain karena gue udah nemu game-game yang bagus juga buat temen-temen. Jadi silakan ditonton ya, dan semoga teman-teman semua bisa terhibur gitu ya. Dan jangan lupa juga di like, share, dan subscribe, lalu juga di klik tombol notifikasinya, lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. Dan kita mulai aja game kali ini. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi ke in game ya. Jadi hari ini mungkin gue akan coba beresin rumahnya ya, karena di sini rumahnya masih belum ada perabotan banyak. Jadi mungkin gue akan tambah-tambahkan di sini. Ini gue lihat dulu, gue masih ada sofa, masih ada alat couch. Kita taruh di mana ya, enaknya ya? Positioningnya enaknya di mana positioningnya? Di sini kayaknya sih. Taruh TV di ini ya. Ini electronic table, TV shelf lah. Ini kita berharap kalau misalkan nanti perabotannya makin banyak ya. Jadi ya bisa kayak ini ya, streamer live simulator yang lumayan banyak barang-barangnya. large coach. Oke, gue ulang lagi. Ini large coach-nya gue taruh di sini. Kita lihat si coachnya di sini. Gue belum beli mejanya kayaknya sih. TV-nya sih masih ada ya. Sama nanti sekalian kamar, kita mau beresin juga kamarnya. Oke. Soalnya kalau enggak kosong banget ya rumahnya. Masalahnya udah jadi orang kaya gitu. Kita pakai truk aja. Gue lebih seneng pakai truknya ya. Truknya lebih kenceng gue rasanya. Oke, sekalian kita ke toko dulu, ke minimarket. Kita buka dulu ya. Monomart. Kita buka dulu. Karena duit gue sekarang udah 81 ribu dolar. Jadi gue pengen tembusin 100 ribu dolar. Dan nanti gue pengen beli saham yang di trading company ya temen-temen ya. 50 ribu dolar. Duit kita sekarang udah cukup sebenarnya. Cuman ya, biar masih ada spare barang ya. Oke, dan untuk minimarketnya sendiri juga udah kita nggak bisa apa-apain lagi ya, karena menurut gue ini udah penuh teman-teman. Jadi benar-benar tinggal ngeberesin stok-stoknya doang kayak gitu-gitu. Mungkin nanti kapan-kapan gue akan ajak teman-teman main ini pas lagi gue live stream aja ya. Jadi nemenin gue pas lagi jualan kayak gini. Nah ini untuk yang kentang-kentangnya masih belum kejual juga. Jadi gua nggak tahu ya, entah bisa atau enggak ya kentangnya. Oke, kita langsung ke toko perabot. Ke toko perabot. Dan yang ini gua nggak tahu ya, dia nggak perlu ngisi bensin nih. Soalnya nggak bisa dicek infonya. Gue beli furniture dulu untuk di rumah ya teman-teman ya. Jadi biar di rumah juga nggak kosong-kosong amat gitu. Sama di farm juga belum ada apa-apa ya. Gue sih berharap kalau misalkan nanti farmnya bisa makin banyak ininya, interaksinya teman-teman, sama hewan-hewannya. Kita bisa ngurusin sapinya gitu ya. Terus telurin si ayamnya, jadi telurnya bisa dirami gitu, jadi biar makin rame. Nah, untuk sofa memang gak ada mejanya ya. Iya, gak ada mejanya temen-temen. Mejanya cuma meja ginian doang. Cuma ada electronic table, ini kulkas gede. Sisanya sama ya.
Gue udah punya apa aja sih? Des ini udah ada, tapi nggak tahu bis mau gue pakai apa enggak ya? Terus udah ada drawer 2. Udah ada chair. Ini aja masih sisa nih gue. Oh, kita beli ranjang ya. Karena yang di kamar satunya lagi belum ada ranjangnya. Jadi kita beli ranjang. Beli ranjang, beli ininya 2. Harus kanan kiri ya. Jadi biar pas gitu. Kenapa suara sapi gue kedengeran? Ini kalau toko furniture beneran ada di sini sih bau sama ini ya, kandang sapi. Oke. Dah. Kita balik ke rumah. Kita tata-tata dulu, susun-susun sedikit. Habis itu kita keliling-keliling ya, teman-teman ya. Gua belum pernah keliling-keliling, ngajak teman-teman keliling-keliling satu mapnya nih. Nih di truk juga enggak bisa buka map ya. Yang bisa buka map itu cuma mobil yang biasa, itu bisa buka map. Oke, tuh lihat kalau pakai truk. Wuh, kencang dan mulus. Mulus sekali tikungannya. Dan untungnya hari ini cuacanya cerah ya. Walaupun pada saat gua recording juga mendung-mendung nih. Udah. Kita coba. Berarti kita tambahin quotes-nya di sini satu lagi. Oke, gitu doang ya. Habis mau tambahin apa lagi bingung. Nah, ini kasurnya. Kasurnya kayak better gini deh kasurnya. Kayaknya lebih bagus gini ya. Terus bisa kasih drawer di kanan kiri, kasur. Ini buka hotel nih lama-lama. Hotel simulator. Drawer satu lagi. Nah, udah. Terus TV shelf. Nah, ini pas nih jadinya. TV shelf tambahin TV ditaruh. Jadi kamar juga udah ada TV ya, teman-teman ya. Tuh, ya kamarnya jadi lebih berasa kamar gitu ya. Terus ini tempat tidur juga. Ini kalau ditaruh kayak gini, dia sempit enggak ya? Oh, enggak. Berarti memang ditaruhnya gini nih, berarti. Oke, terus drawernya satu berarti ya buatnya. Yep, cuman satu. Ya, lumayan lah ya. Jadi nggak kosong-kosong amat gitu rumahnya. Terus kita tambahin apa lagi? Electronic table, table chair. Oh iya, taruh meja kerja ya. Meja kerja kita taruh di sini. Sama bangku. Laptopnya kalau gua taruh di sini juga bisa ya. Ah, gua beli laptop satu lagi. Bener. Kita bisa beli laptop satu lagi kan. Kita putar balik dulu. Ya kan laptop bisa beli lagi ya. Jadi beli laptop lagi kayaknya. Jadi kita bisa ngatur di rumah, bisa ngatur di toko gitu. Namanya juga udah jadi juragan ya. Nah itu smartphone. Nah ini yang jual laptop nih.
Padahal kita juga jual laptop ya. Kenapa nggak pakai gitu laptopnya? Nah, kan jadi punya laptop lagi tuh. Bisa satu lagi deh. Buat cadangan ya, orang kaya. Nggak pusing. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita taruh di rumah, apakah bisa kita ngontrol tokonya dari rumah? Penjualannya apa aja, terus kita auto open-nya. Bener, taruh laptop lagi. Laptop itu bisa dibeli banyak. Terus kalian buka warnet ya. Di rumah buka warnet. Di sini kalau bikin warnet kurang faedah ya. Soalnya pakainya laptop, nggak punya PC. Bisa aja sih. Hah? Sebenarnya bisa sih, bisa. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen gue bikin warnet di sini, silakan komen ya. Kalau komen, besok gue bikin di sini deh, bikin warnetnya. Nah, ternyata bisa ya dari sini. Oke, bisa save game juga. Semua udah ada. Ya sebenarnya bisa aja sih. Ini gue bikin beberapa set komputer di sini nih. Ini sofa naikin ke atas ya. Ini sayangnya pintu belakang nggak bisa dibuka teman-teman. Dan kita juga nggak bisa masuk ya. Tuh ditutup sama dia. Di sebelah sininya juga ditutup. Jadi nggak bisa ke. Oh bisa nih ke halaman belakang. Di sini bisa taruh furniture. Oh bisa. Nah. Kita sekalian bikin nanti warnet ini ya. Warnet apa? Warnet outdoor. Karena di sini elektroniknya kena hujan nggak rusak ya teman-teman ya. Ya ini nggak bisa dibuka pintunya sayangnya. Ya kalau bisa dibuka enak banget ya. Bisa sih kalau gue mau bikin warnet di sini bisa ya. Oke, buat teman-teman jadinya nanti bagaimana tanggapannya, gue ngikutin feedbacknya aja ya. Kalau misalkan banyak yang mau dibikinin warnet, kita bikin warnet deh. Balik lagi kayak dulu, bikin warnet lagi. Oke, sekarang kita ke trading company, gue mau beli saham. Sekalian ngecek farmnya, kita bisa ngambil duitnya juga dari farm. Lumayan nih. Sekarang lewat juga. Oke. Orang kaya kemana-mana naiknya truk malah. Mobil mewahnya ditaruh. Sungguh humble ya. Rendah hati. Nggak bisa diambil masih. Oke, kita lihat di sini ada exporting company, ada trading company, ada dua ya. Kita ke exporting company dulu. Kita lihat, kita bisa beli saham terus. Apa yang terjadi kalau kita misalkan beli saham? Apakah kita dapat bagian ya? $50.000 soalnya nggak murah ya. Oke, kita beli $50.000, gas. Beli. Nah, terus apa? Nggak ada apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Atau di laptop? Coba kita lihat di laptop. Nggak bisa di-place. Coba dulu taruh meja. Gak bisa di place juga. Karena bukan areanya kayaknya. Lalu gue mau ngecek dulu di laptop ya. Kita punya something gak sih? Abis kebeli kayak udah gitu doh.
berasa rugi, nggak dapat duit, nggak dapat apa. Kita coba lihat yang bikin trading company, trading company-nya jadi apa. Jadi kita nggak bisa motong jalan ya. Kalau motong jalan dia langsung nabrak dinding tidak terlihat, temen-temen. Oke, kita ke trading company nih, ada sebelah kiri. Sebelah kanan kan toko mobil ya. Mobilnya juga ntar gue sekalian beli dah. Pick up ya. Sekalian kita coba beli pick up. Oke, kita udah sampai di trading company. Ini kurang lebih sama ya kayak di exporting company. Ini gue gak tau harganya berapa. Oh, dia cuma 7K. 7.000 doang. Oke. Berarti gue udah punya 2 perusahaan nih. Atau gimana? Kita beli mobil baru dulu. Gue mau cobain mobil pick up-nya. Gue belum cobain sih ya mobil pick up-nya enak apa enggak. Kalau pick up-nya enak, pakai pick up aja ya. Ini kita putar balik ke belakang, nggak ada apa-apa ya, semuanya kosong. Jeleknya game-game simulator kayak gini tuh suasananya yang terlalu sepi ya, teman-teman ya. Coba kalau udah dibikin kayak model-model open world gitu, wah, seru banget. Turun. Pick up yang belum gue beli. Oke, beli pick up. Ya, ntar dulu. Gue kirim ini dulu ke rumah. Terus beli pick up. Oke, pick up-nya udah kita beli. Kita cobain deh pick up-nya. Kurang lebih sama sih ya sama mobil yang kemarin. Mobil yang biasa kita bawa ya, mobil pertama ya. Misalnya nggak ada perubahan. Kita coba mampir ke Jabber. Nah, kalau di sini bisa buka, alah. Bisa buka map ya. Nih, Jabber Delivery belakangnya apaan sih? Udah gini doang kosong. Ini juga nggak bisa masuk. Ada dinding tidak terlihat. Oke, kita sekali lihat ada komplain nggak? Komplain nggak ada. Berarti semuanya oke. Tapi apa ya? Biar sekalian jalan nih ke sini. Oh iya, ini kayaknya masih ada nggak sih fries? Fries kayaknya udah tinggal dikit ya. Kita beli deh fries sama telur nih, telur. Loh, pick up-nya kayak gini. Pick up-nya nggak turun ke bawah ini, kenapa tinggi banget? Telur. Oke, ini juga hangernya juga udah mau kita mampir dulu ke restoran ya, teman-teman ya. Sebenarnya mapnya kecil sih. Kita mampir dulu ke restoran makan. Bang, beli pizza, Bang. Pizza. Oke, taruh pizzanya. Terus kita makan. Langsung hangernya hilang. Dan kita belum muter kemana ya? Ke daerah sini nih. Sini belum kita puter ini.
Servis mobil ini, mobil bisa diservis apa enggak nih? Kita numpang putar balik di pom bensin. Farm running cost $350. Iya, sekalian beli hewannya lagi. Habisin aja nih 20 ribunya. Nanggung. Nah, ini toko hewan. Kita habisin juga lah sekalian duitnya ya. Chicken go udah ada 40 jadi 50. Kurang 2. Oke, ini tambahin 10 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sipnya 40, cow-nya 40, chicken-nya 50. Daily income-nya dapat $3,600. Bisa diambil setiap jam 9 malam ya, teman-teman ya. Oke, ini kalau misalkan ke mekanik, ini kita bisa perbaiki ya nih mobilnya. Lah, tutup. Baru nyampe gue. Dia tutup dong tokonya. Udah, kita balik ke minimarket dulu. Kaki ini juga lumayan sih ya. Pokoknya yang paling gak enak tuh mau bilang sport malah menurut gua. Sama skuter, skuternya tuh gak enak banget dipakai. Semua toko-tokonya tutup ya, udah jam 10 malam semuanya serempak tutup. Kita ngambil duit dulu. Berapa banyak hari ini yang terjual? 6.299, hampir 6.300 ya. Kurang $1. Elektronik yang kejual, elektronik. Speaker doang. Enggak ada lagi. Speaker ini laku banget ya speaker. Oh, nih monitor, office monitor tuh kejual. Oh, dapat juga dari exporting company sama trading company $1,000 per hari. $50,000 balik modalnya kapan? Office monitornya ada yang kejual ya? Iya, ada satu tuh, kosong. Monitor biasanya juga ada yang kejual. Mungkin yang di depan kali ya, yang kebeli. Iya, yang di depan. Oh, ini juga kejual loh, price-nya ternyata satu biji. Keren juga ya. Oke, kita ke toilet dulu sebelum gua tutup ya videonya, teman-teman. Di hari ini kita udah muter-muter semua tempat ya. Kita udah beli semua perusahaan yang ada. Jadi trading company udah gue beli. Terus exporting company juga udah gue beli. Jadi kita udah punya semuanya. Semuanya udah ada. Ini masuk gak sih di sini? Gak masuk ya di manajemen. Semuanya udah punya. Semua barang-barang di supermarket juga udah lengkap semua, jadi benar-benar nggak ada kekurangan lagi. Farmnya juga udah jalan, udah mantep. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau teman-teman mau gue bikinin warnet di sini, gue coba bikinin ya nanti di episode berikutnya. So, sampai di sini dulu aja videonya. Thank you banget yang sudah nonton teman-teman. Jangan lupa di like, share dan subscribe, lalu juga di klik tombol notifikasinya. Lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming ya. Dan jangan lupa juga untuk ngedengerin podcast gue juga sama Krisna di Double X Game Podcast ya. Bisa didengerin di Spotify juga teman-teman. Jadi lebih gampang ya. So, sekali lagi thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur. And bye-bye. And I'll go in her.